Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini, aku akan membagikan resep ikan bakar yang simple dan mudah juga buatnya, serta rasanya juga tetap enak dan bumbunya itu meresap sampai ke dalam daging ikannya. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini untuk bahan yang pertama. Di sini aku menggunakan 1 kg ikan bandeng segar. Kemudian untuk bumbunya ada 4 butir kemiri dan 1 batang serai. Ini yang putihnya aja aku ambil ya. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk serta ada garam secukupnya. Kemudian ada 4 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah serta ada 2 ruas kunyit segar dan setengah ruas jahe. Dan untuk bahan yang lainnya atau sebagai olesan, di sini juga aku menggunakan 4 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan saus tomat serta ada 1 sendok makan minyak wijen. Nah, nanti ini kita campurkan ya bersamaan saus tomat, minyak wijen, dan kecap manisnya, dan kita aduk rata sampai semua tercampur rata. Dan kemudian ini kita sisihkan untuk bahan olesan ikannya saat kita bakar atau kita panggang nanti. Nah, ini udah tercampur rata semua. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya langsung aja nih kita perasin ikannya dengan air perasan jeruk nipis. Kemudian setelah ikannya ini kita perasin dengan air perasan jeruk nipis, langsung aja nih kita masukin bumbu halusnya tadi yang udah kita blender atau kita haluskan ya. Kemudian bumbunya ini kita ratakan atau kita baluri ke seluruh ikannya sampai seluruh sisi ikannya itu terbaluri dengan bumbu halus ini. Oke, ini udah cukup ya, seluruh sisi ikannya udah terbaluri dengan bumbunya. Kemudian selanjutnya ini ikannya akan kita kukus menggunakan panci pengukus atau apapun itu boleh. Ini kita kukus selama 30 menit atau sampai ikannya ini masak dan bumbunya meresap. Kemudian setelah 30 menit ini ikannya bisa kita angkat dan lanjut kita langsung aja kita panggang atau kita bakar ya. Selanjutnya ikannya kita olesi dengan bahan olesannya tadi ya. Kemudian balik ikannya dan olesi ke sisi sebelahnya lagi. Dan ini kita lakukan terus ya sampai bumbu olesannya ini benar-benar meresap ke dalam daging ikannya. Oke, ini udah cukup ya, bumbu olesnya ini udah meresap ke dalam daging ikannya dan ikan bakarnya juga ini udah masak. Ini bisa langsung kita angkat kemudian kita sajikan.